بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل، وبعد نخلص النية لله تعالى. أيها الأحباب الكرام، إخواني وأخواتي في الله، dimanapun berada, khusus kepada para santri yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa mengudara kembali, bisa bertemu kembali dalam kajian rutin kita yang pada pertemuan yang lalu mohon maaf tidak bisa ya mengisi kajian karena sesuatu hal. Namun alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita dalam kitab Matnul Ghaya wa Taqrib atau Matan Abi Syuja'. Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqamah oleh Allah untuk bisa selalu dalam ketaatan kepadanya. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dicatat oleh Allah sebagai amalun salih. Amin ya Rabbal. Salawat ma'assalam adalah selalu kita sampaikan kepada junjungan mulia Nabi akhir zaman Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita harap-harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan dengan keaktifan kita di dalam mengikuti kajian-kajian ilmu din ad-daruri, kita nantinya diaku oleh beliau baginda Rasul dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang bab tayammum. Ya, kita masih membahas tentang bab tayammum. Dalam pertemuan yang lalu dijelaskan bahwa bagi orang yang tidak dapat menggunakan air ya, karena sebab-sebab tertentu ya, karena sakit, karena safar, maka dia boleh tidak menggunakan air, khususnya bagi yang sakit. Orang yang sakit, maka kalau tidak bisa menggunakan air dalam taharah, baik itu wudhu maupun ghusl, ya, maka boleh dia bertayamum.
dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya. Ya. Dalam pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang tayamumnya orang yang sakit, yang meletakkan jabiro. Yang sakit, yang meletakkan jabiro. Orang yang sakit itu kan ada tiga macam sebenarnya yang sakit itu. Ya. Secara umum ada dua, ada yang sakit, ya ada yang sakit yang tidak dapat menggunakan air secara total, karena memang badannya ini tidak boleh terkena air. Jika kena air maka akan bertambah parah penyakitnya atau akan membahayakan terhadap kesehatannya, maka dia boleh bertayamum. Atau ada juga yang sakit tetapi hanya beberapa anggota tubuhnya yang sakit. Ada orang yang sakit tapi hanya beberapa anggota tubuhnya yang sakit, misalnya karena luka. Dan mereka ini ada dua kelompok, ya. Ada yang bagian tubuhnya yang sakit itu ada yang misalnya luka, ya. Ada yang ditaruh perban jabiroh, ada yang tidak ditaruh perban. Yang tidak dikasih jabiroh, ada yang dikasih jabiroh. Bagi yang tidak meletakkan jabiroh, bagi yang tidak meletakkan perban, maka kalau memang lukanya itu kalau terkena air itu dapat membahayakan kesehatannya atau mengakibatkan penyakitnya ini, lukanya ini tidak sembuh-sembuh, ya, lama sembuhnya, maka dia boleh bertayamum. Di mana tayamumnya orang yang ada lukanya tapi tidak meletakkan jabir, tidak meletakkan perban. Nah, sebenarnya pada pertemuan yang lalu sudah dijelaskan bahwa orang yang sakit atau anggota tubuhnya ada yang sakit, ya, dan tidak meletakkan jabiroh, maka dia boleh bertayamum dengan cara kalau misalnya dia mau wudhu, pengganti tayamum sebagai pengganti wudhu, ya, tayamum sebagai pengganti wudhunya misalnya, maka dia harus tetap melaksanakan wudhu, ya, artinya membasuh wajah, ya, dan seterusnya. Tapi ketika sampai kepada anggota tubuhnya yang kena luka itu, dan lukanya itu berada di anggota wudhu, ya. Lukanya berada di anggota wudhu. Maka ketika sampai kepada lukanya itu, maka yang sehat, ya, yang sehat itu dibasuh, sementara yang luka itu diganti dengan tayamum, ya kan? Yang luka itu diganti dengan tayamum. Jadi tidak perlu dibasuh, juga tidak perlu diusap yang luka itu. Jadi diganti dengan tayamum. Nah, tayamumnya gimana? Ya seperti biasanya itu. Ya. Berarti kalau masih basah wajah dan tangannya, berarti ya harus diusap dulu, dikeringkan dulu, ya, agar tidak tidak kotor, ya,
tanahnya itu tidak mengotori wajah dan tangannya. Ya, jadi kalau misalnya apa namanya lukanya ada di tangan misalnya, berarti wajahnya ini ya kita wudhu, niat wudhu, ya niat wudhu seperti biasa, ya membasuh wajah, ya setelah wajah apa? Tangan. Ini tangan yang sehat ya dibasuh seperti biasa. Ini juga dibasuh, tapi ketika sampai di apa? Di lukanya ini, ya maka diganti dengan tayamum. Ya, yang sehat ya dibasuh dengan air. Ya, dibasuh dengan air. Katakan. Sementara yang luka ini diganti dengan tayamum. Setelah tayamum dilanjutkan ke bagian wudhu selanjutnya. Setelah tangan berarti ya mengusap kepala, kemudian diakhiri dengan membasuh kedua kaki. Nah. Kalau misalnya yang sakit itu bukan bagian, bukan di daerah anggota wudhu, ya berarti ya wudhunya ya seperti biasa, tidak perlu diganti dengan tayamum, nggak perlu tayamum. Kalau lukanya itu ada di perutnya, ya berarti wudhu seperti biasa, tidak perlu ditambahi dengan tayamum. Yang kita bicarakan ini, jika apa, yang sakit itu berada di salah satu anggota wudhu, gitu ya. Kalau misalnya itu tadi pengganti wudhunya, tadi pengganti wudhu. Kalau pengganti mandi karena junub misalnya, gimana? Kalau junub, dia kan harus mandi. Orang junub kan wajib mandi. Sementara dia ada anggota tubuhnya ini yang ada lukanya, yang tidak boleh terkena air. Jika terkena air, maka akan menjadi parah. Ya. Maka yang sehat harus kena air, dibasuh pakai air. Ya. Sementara yang sakit, lukanya itu diganti dengan tayamum. Ya. Nah, untuk mandi, boleh apa namanya tayamum dulu, boleh juga ketika sampai kepada membasuh apa luka itu, nah, ketika itu diganti dengan tayamum boleh. Tapi al-ahsan yang paling baik tayamum dulu baru setelah itu mandi, ya tayamum dulu kemudian mandi. Daerah yang sakit itu luka yang apa anggota tubuhnya yang luka itu tidak perlu dibasuh, juga tidak perlu diusap, ya karena sudah diganti dengan tayamum tadi itu. Ya, dan tidak perlu untuk mengkodok sholatnya. Dalam mazhab Syafi'i tidak perlu mengkodok sholatnya. Begitu juga tadi yang untuk tadi itu, ya dan apa namanya ada luka di bagian anggota wudhunya, maka itu juga diganti dengan tayamum, dan setelah sembuh juga tidak perlu diqadha, tidak perlu diganti sholatnya. Ya. Ini yang berkaitan dengan orang yang sakit sebagian tubuhnya dan tidak meletakkan apa? Jabirah. Tidak meletakkan perban. Bagaimana dengan mereka yang meletakkan perban? Ini yang akan kita bahas dalam pembahasan kita kali ini. Yaqul al-muallif rahimahullah wa sahibul jaba'iri yamsahu 'alayha wa yatayammamu wa yusalli wa la i'adata 'alayhi in kana wada'aha 'ala tuhrin. Wasahibul jabairi, dan orang yang meletakkan jabira. Sahibul jabair, al-jabair jamak dari jabira. Al-jabira
Artinya ma yujbaru bihi mahalla al-kasri. Sesuatu yang di apa ya dililitkan di tempat yang patah, di anggota tubuh yang patah, itu asalnya gitu jabiro itu asalnya jabiro itu adalah ya perban itu ya sesuatu yang diletakkan di anggota tubuh yang patah mahal kasar. Tapi yang dimaksud di sini oleh para ulama fikih adalah pokoknya lebih umum dari itu. Tidak hanya yang dipakai untuk anggota tubuh yang patah, yang dililitkan di anggota tubuh yang patah. Bukan itu, tapi lebih umum dari itu. Pokoknya setiap sesuatu yang apa diletakkan ya apa untuk menutupi daerah apa anggota tubuh yang luka atau semacam itu jabiro ya, karena sakit karena luka maka diletakkan perban. Jadi perban setiap perban pokoknya perban apapun itu baik itu yang karena patah atau luka atau semacamnya ya maka itu termasuk jabiro ya masa termasuk jabiro. Maaf ada orang telepon barusan ya dan tidak ini. Selanjut lagi yaqul al-qadhi Abu Syuja ya Abu Syuja wa sahibul jaba'iri orang yang meletakkan jabira yamsahu 'alaiha mengusap siapa sahibul jaba'ir 'alaiha atas al-jaba'ir. Jadi ketika wudu maksudnya mengusap atas jabair itu atas jabirah itu ketika wudu wa yatayammamu dan bertayamum wa yusalli dan salat ya siapa sahibul jabair wa yatayammam dan bertayamum siapa sahibul jabair wa yusalli dan salat siapa sahibul jabair wa la i'adata 'alaihi dan tidak ada pengulangan 'alaihi atas sahibul jaba'ir artinya tidak perlu mengulang salatnya in kana jika ada siapa sahibul jaba'ir itu wada'a meletakkan siapa sahibul jaba'ir ha terhadap al jaba'ir ala tuhrin atas suci artinya dalam keadaan suci. Ini ada tafsir lagi ini ya. Jadi orang yang meletakkan jabiro, yang meletakkan perban itu ketika wudhu, maka perbannya itu cukup diusap, ya, tidak perlu di apa namanya disiram, ya, diusap aja, pakai air, diusap pakai air maksudnya. Ya. Kemudian setelah itu tayamum. Tayamum ini sebagai pengganti apa yang diusap itu. Jadi kalau misalnya yang sakit itu yang luka ada di tangan, ya. Kalau misalnya jabirah ini yang bisa dilepas maka wajib dilepas. Jadi orang itu kalau naruh perban di sini tangannya ini pecah apa namanya patah misalnya ya. Kalau misalnya masih bisa dilepas, ya wajib dilepas. Kalau dilepas itu membahayakan, ya tidak perlu dilepas. Tapi kalau masih bisa dilepas, wajib dilepas. Ya. Tapi nggak bisa dilepas, kalau itu membahayakan, tidak perlu dilepas. Nah, perban itu mesti yang ditutupi daerah yang sakit itu mesti yang diperbankan tidak seluruh anggota yang sakit.
Misalnya kalau ada luka di sini misalnya ya, kemudian diperban, berarti ada bagian yang tidak sakit itu kena perban juga berarti kan? Nah, yang boleh diusap itu hanya bagian yang luka saja. Bagian yang luka saja yang boleh diusap. Adapun yang daerah yang lain yang tidak sakit, gimana caranya kalau gitu? Ya. Wajib terkena air. Nah, misalnya sekarang tangan kita ada di sini, ada lukanya di sini misalnya ya. Kan kita perban. Nah, bagaimana caranya untuk bagi yang wudhu? Ya wudhu, wudhu seperti biasa nih kan wudhu. Berarti wajah, dimulai dengan wajah, sambil niat wudhu seperti biasa. Wajah, tangan, sampai di sini. Ya, sampai di sini, apa yang dilakukan? Ini kan harus kena air semua ini ya. Kena air, kena basuh. Nah, yang tidak, yang tertutup oleh perban ini, bagaimana caranya agar supaya bisa kena air? Disiram kan enggak? Mungkin ini ya. Makanya caranya adalah kita pakai apa namanya itu basahan kain, kain yang kita celupkan ke air kemudian diinikan ya untuk meratakan air itu di apa kan namanya ditutul-tutul ini karena itu sambil ditempelkan ini kan airnya nanti apa? Kan menetes air itu ya. Airnya kan menetes. Itu nanti baru diratakan. Diratakan. Itu ya. Sementara yang ini, yang luka ini, yang ada perbannya, maka diusap saja. Diusap pakai air. Jadi, ambil air ya diusap. Tidak disiramkan, diusap. Seperti hanya kita mengusap kepala itulah. Jadi diusap. Namanya mengusap itu tangan kita dibasahi kemudian diusapkan itu namanya mengusap. Kalau ini namanya nyiram, ghusl, ghusl gitu ya, ghusl itu menyiram, membasuh. Jadi membasuh dengan mengusap itu beda ya. Jadi kalau mengusap tangan kita dibasahi kemudian diusapkan. Kalau membasuh berarti mengalirkan, gitu ya. Jadi caranya begitu. Kemudian setelah itu setelah kita tayamum baru kemudian melanjutkan wudunya ya, melanjutkan wudunya. Jadi kalau setelah tangan apa mengusap kepala ya lengkapnya kalau sunnah juga mengusap telinga kemudian baru membasuh kaki kan begitu itu caranya tayamum bagi orang yang punya luka di sini di anggota untuknya ya. Bagaimana dengan sholatnya? Ya. Bagaimana dengan sholatnya? Kalau itu wudhu ya berarti kan anggota wudhu maka menurut keterangan saya di sini idza kanat al-jadira fi adhi tayammum ya jika jabira itu berada di anggota tayammum maka salatnya wajib diulang okay. Jika jabirahnya itu diletakkan di anggota tayamum, mana anggota tayamum itu wajah dan tangan. Ya. Jika jabirah itu diletakkan di anggota tayamum, maka wajib mengulang sholatnya. Meskipun ya meletakkannya dalam keadaan wudhu. Meskipun jabirahnya itu dipasang apa setelah dia berwudhu setelah suci.
telah bersuci. Artinya setelah sembuh mengulang sholat setelah sembuh. Ya. Tapi kalau misalnya jabirahnya itu ada di kepalanya, ada di salah satu kedua kakinya, maka tidak perlu mengulangnya, tidak perlu mengulang sholatnya jika jabirah itu diletakkan, dipasang dalam keadaan suci. Saya ulangi, jika jabirahnya perbannya itu berada di dipasang di mana? Kepala dan di salah satu kakinya. Di salah satu kedua kakinya. Maka dia tidak perlu mengulang sholatnya. Tidak perlu mengulang sholatnya jika perban itu diletakkan dalam keadaan suci, dipasang dalam keadaan suci. Jadi setelah sembuh tidak perlu mengulang. Tapi jika perbannya itu dipasang, diletakkan tidak dalam keadaan wudhu, ya, tidak dalam keadaan wudhu, dipasangnya adalah tidak dalam keadaan wudhu, maka dia wajib mengulangnya. Paham, Bu? Jabirahnya di luar anggota yang saya hanya memberikan contoh aja ini ya. Jadi misalnya ya. Apa tadi saya hanya menukil ya dari penjelasan saya. Ya. Jadi kalau jabirahnya ada di kepala dan juga ada di salah satu kaki, salah kaki kanan. Di kanan, kaki itu ya mana? Ya di sini, kaki itu di bagian anggota wudhu. Ya. Maka meskipun dia meletakkan jabirahnya itu dalam keadaan idakan wadu'a ala tuhrin, itu tidak perlu mengulang. Kalau diletakkan, ulangi lagi, jika diletakkan, dipasang jabirahnya itu dalam keadaan wudhu, ya, maka tidak perlu mengulang sholat. Jika meletakkan jabirah itu ala tuhrin dalam keadaan wudhu, laisa alaihi adat sholat, maka tidak perlu mengulang sholatnya. Ya. Tapi kalau diletakkan jabirahnya itu dipasang tidak dalam keadaan wudhu, ini jabirah kita masih bicara jabirah yang ada di kepala dan di salah satu kaki. Jika diletakkan dipasang jabirahnya itu tidak dalam keadaan wudhu, maka setelah sembuh sholatnya wajib dikotok, diulangi, ini ada wajib diulang sholat. Jadi di sini berarti di sini gimana penjelasan wasahibul jabair yamsah alaiha wa yatayammam wa yusalli wa la ya'ada alaihi in kana wadu'a ala tuhrin. Ini maksudnya permasalahan yang kedua ini berarti. Masalah yang kedua. Tapi kalau jabirahnya itu diletakkan di anggota tayamum, maka apa? Tetap wajib diulang sholatnya. Baik itu diletakkan dalam keadaan wudhu atau tidak. Maka tetap wajib mengulang jika sudah sembuh. Ini dalam mazhab Syafi'i seperti ini. Dalam mazhab Syafi'i seperti ini penjelasannya. Ya. Jadi
caranya tadi yang sehat wudu seperti biasa, yang sakit diganti dengan tayamum dan diusap dan diganti dengan tayamum. Diusap plus tayamum, ya. Kalau ada jabirah, kalau tidak ada jabirah nanti gimana? Tidak perlu diusap, tidak perlu dibasuh, tapi diganti dengan tayamum saja. Itu bedanya yang ada jabirah dan tanpa ada jabirah. Ya. Paham ya? Nah, dalam mazhab selain Syafi'i itu lebih mudah. Dalam mazhab selain Syafi'i ya wudu, kemudian yang sakit itu, luka itu hanya diusap saja. Tidak perlu diganti dengan tayamum. Dan tidak perlu mengulang. Itu lebih mudah. Selain Syafi'i lebih mudah. Paham sih? Dan dalam selain, kalau dalam mazhab Syafi'i kan harus apa? Yang jabirah itu, sahibul jabirah, maka harus diusap plus tayamum. Diusap plus tayamum. Dalam mazhab Syafi'i. Ya. Selain Syafi'i, hanya diusap saja. Hanya diusap saja tanpa tayamum, ya, dan sholatnya tidak perlu di ya, paham ya? Nah, itu rukhsah. Apa rukhsah itu? Keringanan, ya. Dan itu muktabar, khilaf yang muktabar, bisa diamal. Kalau kita ikut Syafi'i ya harus kayak tadi. Sampai di sini paham ya? Oke. Wa yatayammamu li kulli fariidhah wa yusalli bi tayammumin wahidin ma syaa'a minan nawafil. Wa yatayammamu dan bertayamum siapa sahibul jabair atau semua. Wa yatayammamu dan bertayamum siapa man. Ini terhadap semua yang melakukan tayamum. Wa yatayammam dan bertayamum siapa man li kulli fariidhatin, untuk setiap sholat fardu. Jadi untuk sholat fardu itu hanya berlaku untuk satu tayamum. Berarti zuhur tayamum. Kalau memang asar tayamum. Maghrib tayamum. Isya tayamum. Subuh tayamum. Ya. Jadi setiap sholat fardu itu tayamum. Bagi yang tayamum ini ya, kita bicara bagi yang tayamum. Wa yusalli bi tayamumin wahidin. Wa yusalli dan bersolat siapa? Man bi tayammum min wahidin, dengan tayammum satu tayammum. Masya'a, apa yang dikehendaki, minan nawafili, daripada solat-solat sunnah. Artinya, untuk solat sunnah, maka boleh menggunakan satu tayamum. Sholat sunnah itu berapa kali sholat sunnah bisa menggunakan satu tayamum. Misalnya satu tayamum digunakan untuk sholat qabliyah, ba'diyah, ya, terawih, ya, witir. Satu tayamum boleh menggunakan apa? Satu tayamum bisa digunakan untuk berkali-kali sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu hanya untuk satu tayamum. Hanya berlaku satu tayamum saja. Kalau sholat, fardu. Dan kemarin dijelaskan juga bahwa sholat bagi orang tayamum itu, yang melakukan tayamum itu, tidak boleh bertayamum sebelum masuk waktu. Waktunya sholat. Duhur, ya pas duhur itu dia tayamum. Kalau misalnya tayamum sebelum masuk waktunya,
maka tayamumnya tidak sah. Ya. Dan hanya boleh dipakai untuk satu sholat fardu saja. Ini pembahasan tentang orang yang tayamum, ya, baik yang tidak menggunakan, tidak meletakkan jabirah maupun yang meletakkan jabirah, juga berkaitan dengan sholat, ya, bagi orang yang bertayamum. Untuk bab ini sudah selesai. Kita akan berpindah ke bab selanjutnya. Oke. Okay. Ada pertanyaan enggak ini? Teman-teman kayak ini plus bisa pada satu ini. Baju tangan diperban karena masih kurang paham. Kalau itu harus setelah masuk waktu sholat di Ustaz atau boleh sebelumnya? Nah, barusan sudah disampaikan bahwa tayamum itu harus dilaksanakan pas masuk waktu sholat. Ya, kalau dikerjakan sebelum masuk waktunya sholat, maka tayamumnya tidak sah. Ya. Jadi saya ulangi lagi terkait dengan tayamum dalam mazhab Syafi'i bagi orang yang meletakkan perban. Ya. Jadi misalnya perbannya tadi di mana? Di tangan sebelah kiri, ya. Ada luka dan lukanya ini dibalut dengan perban di sebelah kiri. Nah, lukanya berada di sebelah atas misalnya, ya. Lukanya sebelah atas. Berarti ini kan diikatkan gini, ya. Diperbankan begini. Oke, bagaimana kita melakukan tayamum atau taharahnya bagi orang yang meletakkan perban seperti ini? Pertama, dia harus berniat wudhu dulu, ya, wudhu seperti biasa. Nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsil aswadi fardhan lillahi ta'ala, ya. Berbarengan dengan niat. Nah, niat itu dibarengkan dengan apa? Membasuh wajah atau muka, ya. Nawaitu wudhu'a, terus 3 kali, ya. Setelah itu apa? Tangan kanan berarti disiram, dibasuh kayak air misalnya gini, ya. 3 kali. Ya. Kemudian yang kiri gimana? Yang kiri, ya, kasih air, ini, ya, ini juga kasih air di apa namanya? Dibasuh. Nah, yang ini kan ada perban. Berarti kasih apa? Dikasih air, ditempelkan. Air basah, apa namanya? Kain basah ditempelkan. Biar air ini apa? Merata di sini. Ya. Karena meratakan itu. Ya, untuk meratakan itu. Nah, sementara yang luka ini dan luka ada perbannya ini cukup diusap. Setelah itu gimana? Tayam. Setelah itu tayamum. Setelah itu tayamum. Tayamum pakai apa? Turab, lahu gubar, ya, tanah yang berdebu. Itu tayamum. Setelah tayamum gimana? Setelah tayamum, membasuh apa? Mengusap dulu kepala. Ya. Tangan. Setelah tangannya apa? Mengusap kepala.
ya tiga kali misalnya ya sunnah. Kemudian mengisap telinga. Setelah itu membasuh kedua kaki. Itu sholat. Setelah sembuh, sholat lagi. Jika meletakkannya, dihidangkan dengan barang suci. Kalau itu termasuk di bagian a'dha tayammum itu ya. Nah, kan termasuk di a'dha tayammum itu. Kalau di a'dha tayammum berarti dia harus mengulang sholat. Ya, maksudnya a'dha tayammum. Jadi tangan kan a'dha tayammum, berarti harus mengulang sholatmu. Itu dalam madzhab Syafi'i. Kalau selain Syafi'i tidak perlu diganti tayammum. Tidak perlu ditambahi dengan tayamum, ya. Cukup diusap saja, ya. Diusap saja, dan ya biasanya itu kalau yang dianu kan gini ya, banyak ini perban itu biasanya yang kan di sini misalnya kalau apa, kalau infus itu kan termasuk kan letakkan jadi di sini, ke sini, kemana-mana. Kenapa? Ya iya, kan jadi rohnya di sini. Kemana sih? Ya, ke sini semua. Ya. Ya, ini diusap. Diusap. Yang sakit ini, berarti kan yang kena infus itu berarti tok itu. Yang lainnya ini kan sehat. Ya, berarti itu harus kena air. Dikenal ya. Ya. Tapi setelah itu kan kayak perbannya dibuka. Atau ya, perban juga. Nah, juta perban itu juga. Jadi tayamumnya berarti yang diusap kan, hanya usap. Usap di atas perban berarti. Nah. Ada lagi pertanyaan lagi. Apakah satu tayamum boleh sunnah? Apa boleh kita mengamalkan di luar mazhab itu mengusap jatiro itu harus benar-benar basah semua jatiro atau gimana Ustaz? Nah, untuk pertanyaan yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan ada di sini dunia. Ada dalam pembahasan dalam kitab ini. Jadi untuk satu tayamum itu hanya boleh untuk sholat satu fardu. Adapun untuk sholat sunnah boleh berapapun sholat sunnahnya boleh menggunakan satu tayamum. Satu tayamum bisa berlaku untuk beberapa kali sholat sunnah. Tapi kalau untuk sholat yang fardu hanya berlaku untuk satu kali sholat fardu. Satu tayamum hanya berlaku untuk satu kali sholat fardu. Ya. Mengusapnya itu ya pokoknya diusap itu aja ya. Diusap di atas ini. Diusap juga. Tidak harus basah total gitu ya. Pokoknya diusap air ini apa? Sudah mengusap di atasnya. Nanti diusapkan. Mungkin sudah basah ya, apa lagi masih ada boleh kita boleh menggunakan pendapat di luar mazhab itu boleh tidak ada masalah tapi memang ya harus ada ketentuannya ya. Tapi boleh kita misalnya ya ini kemudahan ya kalau misalnya kita itu tangan kita diperban ya kita cukup mengusap saja tidak perlu tayamum tidak apa-apa dalam mazhab Syafi'i boleh begitu boleh diamalkan karena termasuk pendapatnya Mu'tabar. Bagaimana ketentuan tayamum
tata cara tayamum yang benar. Ini sudah dicontohkan, contohkan lagi. Ya. Ya, tayamum yang benar itu apa? Berapa kali tepukan kemarin? Pertama harus menggunakan turab lahu gubar. Ya. Turab lahu gubar. Apa? Tanah yang berdebu. Bukan debu saja. Jadi tidak boleh tayamum menggunakan debu yang ada di apa namanya atas lantai atau di tembok ya atau di karpet atau di meja nggak boleh kita bertayamum yang pakai debu yang ada di meja tembok lantai ya kan banyak meskipun banyak debunya karena itu hanya debu bukan turab yang harus kita pakai adalah turab tahir lahu gubar. At-turab tahir lahu gubar. Tanah yang suci yang berdebu. Pertama. Berarti kalau kita hanya memakai gubar saja, tidak, tidak sah. Yang kedua, kita tayamum itu memindah apa? Tanah itu dua kali ya, dua kali tepukan. Ya, pertama untuk wajah, kedua untuk apa? Untuk kedua tangan. Kemarin rukun-rukunnya kan ada empat, ya. Rukun-rukunnya ada empat, ada niat, kemudian mengusap wajah, mengusap kedua tangan, dan tertib. Ya. Jadi pertama ketika kita apa memukulkan telapak tangan kita ke tanah satu kali pertama. Setelah itu nah ketika mengusap wajah ini niat ya. Satu wajah. Jadi intinya sebenarnya bagaimana rata ke sini seluruh wajah, ya, ya diinikan dulu, biar beda apa. Ini gunanya apa ini? Biar tidak kotor tangan kita itu. Ya. Kemudian diusapkan gini. Jadi ini kan dari bagian wajah ya, wajah kita. Ya, yang penting ini kena semua. Kemudian ambil lagi, ya, ambil lagi, ya. Ini pegang, terus kemudian dan sudah selesai ya, itu aja. Oke, ini, nah ininya pegang. Terus sampai di situ putar. Lalu di sini untuk ini. Karena ini kan sudah. Ini kan sudah tadi ya. Di sini kan sudah ini. Nah, ketika diputar kan bagian ini belum. Next. Sudah selesai itu cuma gitu aja. Apa lagi? Saat tayamum pada tangan ya diusap seperti ini apa ya tayamum itu kan dia dilihat tidak anu lah ya bagaimana apa misalnya ada pertanda ya begini kan ya. Yang penting kena aja ya penting kena aja. Jika ingin melaksanakan sholat qadha, apakah perlu bertayamum lagi setelah melakukan sholat fardu?
Sholat qadha itu kan sholat fardu. Sholat qadha itu berarti sholat fardu. Yang dimaksud ini, karena ada sholat qadha, ada sholat sunnah juga, ada yang qadha. Kalau yang di qadha itu sholat fardu, berarti ya satu kali tayamum. Ya. Kalau yang di qadha adalah sholat fardu, berarti berlaku satu kali tayamum. Berarti kalau ngedok zuhur misalnya, dengan asar, berarti setelah sholat zuhur, tayamum lagi untuk sholat asar. Tapi begitu. Nah. Masih ada? Kalau sekedar luka bekas hari, bekas depan, lalu jangka plus, atau juga disebut jadi longgar. Dilepas saja. Kalau hanya panu, dikasih ansaplas, lepas saja itu kan bisa dibuka itu. Kan tidak membahayakan kalau dilepas. Gitu ya. Jadi kalau masih, jadi itu masuk jabiroh juga. Itu masuk jabiroh, jadi masuk jabiroh. Pokoknya setiap sesuatu yang di apa menutupi luka, misalnya menutupi penyakit yang sakit, itu masuk jabiroh. Cuma kalau hanya panu, dicopot begitu kan tidak bahaya itu. Maka wajib dilepas. Ya. Kalau hanya panu, maka wajib dilepas, karena tidak bahaya. Ustaz, bagaimana tayamum dalam kondisi bagi pasien rumah sakit yang tidak memerlukan dari tanah yang tertutup? Kan dia punya keluarga. Pakai keluarga. Kalau misalnya tidak pakai tanah, selain mazhab Syafi'i itu tidak harus ada solusi ya, tidak harus pakai tanah yang beduk. Dalam mazhab Syafi'i, alat tayamum itu boleh menggunakan sesuatu yang berada di atas tanah, misalnya ma'al alaujil, sesuatu yang berada di atas tanah. Tapi yang dimaksud setiap sesuatu yang berada di atas tanah itu maksudnya benda alam, ya, bukan pokoknya setiap barang yang berada di atas tanah. Kalau setiap barang di atas tanah berarti kan sepeda motor bisa, mobil bisa, ban bisa. Ya, bukan itu yang maksud apa? Benda alam yang berada di atas tanah, seperti batu. Batu itu bisa dipakai untuk tayamum. Batu, marmer itu boleh dipakai untuk tayamum. Ya. Sudah. Kita kalau gitu. Cukup ya? Tidak ada pertanyaan lagi. Ini satu bab aja lah. Ini kalau kita tambah lagi. Oke, kalau gitu, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi. Ya. Kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita pada siang hari ini. Ya. Mari kita tutup pertemuan kita dengan tidak ada pertanyaan lagi. Barusan kan sudah disampaikan bahwa debu dinding itu tidak bisa dipakai untuk tayamum. Ya. Debu dinding, dinding, kursi, ya, meja, apa lagi? Kaca, apa lagi? Lemari, ya. Debu-debu yang ada di benda-benda itu tidak bisa dipakai untuk tayamum. Ya. Nah, selain mazhab Syafi'i itu boleh sesuatu yang berada di atas tanah, benda alam yang berada di atas tanah seperti batu, marmer gitu ya. Kalau misalnya ya, adapun apa namanya itu olahan benda yang sudah diolah
maka tidak bisa dipakai untuk tayamum. Seperti apa? Batu bata tidak bisa dibuat tayamum. Atau apa namanya? Batako juga itu tidak bisa dibuat tayamum. Ya. Batu marmer itu bisa. Ya, batu marmer itu bisa. Ya, batu. Nah, sudah cukup. Sudah ya. Ya, sama ditepukkan gitu. Ada satu. Sama ditepukkan, bukan dengan batu itu di kanan dulu. Itu bukan tayamum namanya kalau di sini. Apa namanya itu? Gosok-gosok. Jadi sama, dua kali tepukan. Sama. Tepukan di batu itu. Jadi bukan batunya yang dioles-oleskan ini ya, digosok-gosokkan ini. Bukan begitu. Ya. Ya kira-kira tangan kita itu bisa kena semua lah ya. Ya. Tangan kita itu bisa mengenai semua lah. Kalau hanya kecil gitu kan, nah ini nanti gimana? Karena kan kriteria ya tadi ya batu yang kira-kira bisa tangan kita apa cukup lah untuk ini ya untuk menepuk ya di batu itu pada untuk menepuk. Alat semprot. Berwudu pakai alat semprotan sama dengan pakai kran gitu kan, mirip dengan pakai kran. Ya. Hanya ya tinggal ini aja. Kan kita kalau wudu itu kan disunahkan untuk iqshad bil ma. Apa itu iqshad bil ma? Ngirit air, apa ngirit? Hemat, ya. Ya kalau itu ya hanya semprot sedikit aja ya. Semprot aja. Semprot. Semprot. Bukan semprot. Ya boleh begitu cuma itu kan israf begitu. Jadi kalau disemprotkan gini nanti israf. Itu israf. Ya. Batu kerikil dalam madzhab Syafi'i tidak sah. Dalam madzhab Syafi'i ya. Dalam madzhab Syafi'i batu kerikil tidak sah. Kenapa? Saya membuat itu hanya batunya kan bukan dibasuh pakai sabun. Ya iya yang menentukan di batunya, ya bukan batunya yang digosok-gosokkan. Bila cukup ya? Masih ada pertanyaan lagi? Sudah ya cukup ya? Oke, mari kita tutup pertemuan kita dengan baca tahlil 3 kali sholat biasanya. La ilaha illallah.
La Allahumma